Traffic Light Controller sebagai pengatur mobilitas ambulan di tengah kemacetan berbasis image recognition. Bapak Winarno sebagai dosen pembimbing. Bimantara Fajar sebagai ketua. Andy Krito sebagai anggota. Ruli Hari sebagai anggota. Menurut data pada Departemen Perhubungan di Jawa Timur, terdapat 3 kota besar yang memiliki kepadatan kendaraan sangat padat. Yang utama yaitu Surabaya dari 1,9 juta menjadi 2,1 juta pada tahun 2017. Kedua, Kota Malang dari tahun 2015 adalah 118 ribu menjadi 1,3 pada tahun 2017 dan Sidoarjo 116 ribu menjadi 1,3 juta pada 2017. Hal tersebut menyebabkan penumpukan kendaraan pada persimpangan. Apa saja yang ditimbulkan, yaitu pertama, terhalangnya mobilitas ambulan, kedua, terlambatnya penanganan pada pasien, dan ketiga, menyebabkan kematian pada pasien. Traffic Light Controller. Alat ini merupakan solusi dari kemacetan yang ada di persimpangan, khususnya membantu ambulan untuk melancarkan mobilitasnya. Apa saja bahan yang akan kita butuhkan? Yang pertama adalah RFID atau Radio Frequency Identification, kedua Raspberry Pi, ketiga adalah kabel, keempat RFID card, dan kelima adalah kamera. Proses pembuatan. Langkah pertamanya adalah lengkapi alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kedua, wiring kabel yang akan digunakan. Ketiga, wiring Raspberry Pi dengan kamera. Dan yang terakhir adalah menyusun program pada simulasi. Cara kerja alat ini ada dua. Yang pertama, pada persimpangan yang lengang. Ketika ambulan lewat dan RFID mendeteksi adanya ambulan, maka RFID akan memberikan input pada Raspberry Pi dan kemudian juga kamera mendeteksi kepadatan dan memberikan input pada RFID dan memunculkan output. Waktu yang diberikan pada lampu hijau adalah selama 15 detik. Cara yang kedua adalah pada persimpangan yang begitu padat. Ketika RFID mendeteksi adanya ambulan yang lewat, maka RFID akan memberikan input kepada Raspberry Pi dan juga kamera akan memberikan input kepada Raspberry Pi bahwa terjadinya kepadatan dan memunculkan output pada lampu hijau menyala selama 50 detik. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari alat ini sangat beragam. Yang pertama yaitu mengatasi mobilitas pada ambulan yang lewat. Kedua, menekan angka kematian untuk pasien. Ketiga, tidak mengganggu kenyamanan pengendara lain yang berada di persimpangan. Dan keempat, mengurangi risiko kecelakaan bagi pengendara ambulan tersebut. Alat ini memiliki beberapa aspek keunggulan. Antara lain yang pertama, lebih akurat. Kedua, lebih tahan lama. Ketiga, biaya yang dikeluarkan kecil. Dan keempat, kenyamanan pengendara lain terjamin. Kami berharap alat ini dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama untuk mengurangi angka kematian dan mempercepat penanganan pertama pada pasien.